Mohon penjelasan tentang ayam yang sering naik ke pondok. Banyak aja. Apa yang gendung tak sandalan? Apakah menjadikan mutan najis atau aubatatin najis atau bagaimana? Karena hampir setiap hari ada ayam di depan pondok yang sulit untuk diusir. Salah melihat sandal. Gampang ah. Dalam kitab jelas sakit sekali itu. Ke dinosawari telot sebenarnya dengan ejelan. Telot sebenarnya dengan ejelan nikah. Hukumnya seceh mana bi jelas tak ada najis. Mana bi ocen. Ocen. Hukumnya makfu mana bi jelas benda najis. Pas alat te'an. Alat te'an tepat di bebenah anggota badan. Mereka jentuh. Mungkin tak padang benda najis. Ini kaya hukumnya makfu. Tak padang benda najis. Benda saya syarat lagi. Kau tu nang musim ocen. Membenih musim ocen. Nanti benda daerah kak jentuh. Ada apa-apa nah? Ada jis najis lencana nak kata biasa pun mereka ocen ya wis. Anak papa ramasai kong langkong sandal biasa nak naik benda sama aja. Karena selama pertama pada ulama si ada wakil akar kalau benar eh kalian tu sedih benda sama aja. Nanti madzhab Hanafi. Cuma kita tak mengambil kalian tu kan. Cuma selama ni kalau eka oningi bahwasanya kak dinto beda nyambi najis perkara najis senang esokon. Mari ojek ya kak dinto. Hukumi paling pun tanda maafu, paling pun tanda maafu. Bisa lah kalau tak ada penamaan sekali. Tengok ojek ojek berlain semacam. Apalagi kereng. Karena pemik itu ada najis-najis biasa nak ajam panla nongkrong ni kak apalagi nyambi gorokan pas langsung akan to. Langsung aman cok, najis ni kau. Jadi dan ni kau tak harus langsung ya. Jadi congok ke lu dari mana? Om pada jelas ngetelak dosanya pada benlala dalam kitab lala ni kau keker becak. Apa mik becak? Oh iya tak pernah apa maafu. Ken mona jeling nongkok kata hu koning bah aloncak norok tu koning ah jelas jelas tadi tahu nikah mona baca rofa baca kecil kan tahi